Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Hari ini saya akan bikin vlog. Kita akan jalan menuju ke Bukit Air Resto. Ini bersama tim MGMP IPS. Ini ada Pak Dedi Indra. Kemudian itu ada Bu Ati. Ada Pak Oji, ada Bu Ina. Oke, nanti perjalanannya kita akan lanjut lagi setelah isi bensin dulu. Terima kasih. Oke guys, kita sudah sampai nih lokasi di Bukit Air Resto. Ini saya ambil jalan yang lewat sini nih. Lumayan guys pemandangannya. Ya, kita bisa lihat di sini ada tempat untuk main sepeda air. Kalau anak-anak liburan bisa asik nih main di sini ya, rame. Muter-muter di danau buatan. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ini ada kolam, ini kebetulan kolamnya masih belum ada isinya karena maklum ya, di musim pandemi seperti ini jadi kurang rame ya. Ini lapangan buat main ATV ya, jadi kalau yang suka TV anak-anaknya bisa main di situ. Iya. Oke, kita jalan lagi guys. Di sini juga bisa pesen makanan ya. Kalau misalkan anak-anak capek bermain, kita bisa makan dulu di sini. Saya akan menelusuri lagi nih. Nanti kita akan ke sana. Kita naik dulu nih. Lumayan juga buat olahraga ya, karena kebanyakan di rumah terus, jadi kita perlu olahraga dulu ya. Di sana juga, sebelah sana juga ada tempat lagi ya, tapi kita akan belok ke kiri dulu nih. Lewat sini nih ada jembatan, kita jalan ke jembatan lewat sini. Nah, ini ada dua jalan sebenarnya, jalan utamanya lewat sana, tadi saya lewat jalan pintas aja. Nah, kita telusuri lagi ke sana. Ya, di sini juga ada tempat buat buat keluarga makan-makan di situ. Kita nanti bisa pesan, ada tempat pemesanannya nanti. Pemesanan makanan. Di sana juga bisa buat untuk gazebo-gazebo yang bisa dipakai untuk tempat makan bersama keluarga. Kita lanjut lagi. Naik lagi ke atas. Nah, di sini juga ada lagi beberapa gazebo yang bisa dipakai buat kumpul dan makan bersama keluarga. Ya, di musim pandemi ini seperti biasa ya. Masih protokol kesehatan masih sangat dianjurkan atau sangat disyaratkan. Nah, di sini kita pesan makanan, menu makanannya di sini guys. Sini juga ada tempat tunggu ketika penuh ya, gazebonya penuh, kita bisa ada ruang tunggu di situ. Nah, itu bisa naik juga ke atas. Nah, ini saya karena teman-teman saya ada di sana, ada di aula, jadi saya ke aula dulu nih, saya naik. Oke. Nah, di sini juga
ada kolam-kolam ikan. Nah, ini di sini bisa kita pakai buat misalkan malam-malam ya. Asik banget pemandangannya sebenarnya itu. Ada spot bagus di sana tapi sayangnya ditutup, guys. Tidak boleh. Saya lagi bikin vlog nih. Apa namanya untuk masuk ke sana mungkin ada yang mengkhawatirkan. Ini dubbing aja suaranya deh. Nah, di sini juga ada tempat untuk hiburan. Nah, ini ada teman-teman saya ini. Sedang sini apanya sini? Main ayunan. Ini sini dulu. Nah, ini pemandangannya juga bagus di sini. Oh, enggak boleh lewat situ, spot, Bu. Spot buat foto tuh di sana tuh yang spot bagus, tapi sayangnya enggak boleh masuk ya. Tidak dibuka di sana, mungkin bawahnya kurang safety kali ya. Nah, tuh bagus banget ya. Seperti ya, pokoknya bagus spot foto di bukit air ini. Tempatnya juga nyaman. Kalau kita camping mungkin lebih asik lagi. Nah, ini kalau ini bisa dijadikan tempat camping dekat aula. Ya, oke, kita jalan lagi, guys. Nah, di sana juga masih luas ya. Masih luas. Nah, saya lewat sini aja. Saya mau ke aula nih. Ke aula. Mungkin ambil jalan pintas lewat dapur saja. Ada teman-teman saya juga lagi pada ngobrol di situ. Saya lewat dapurnya, lewat aula dapurnya. Yes. Oke, kebetulan di situ ada yang lagi nyanyi. Aku udah ngerti salahku. Kamu kau campakkan diri bersanding dengan kekasih baru. Apa hatimu ganti ikhlas legawa sing tak arep kowe tradisi sia-sia ben cukup bungaku korban janji manismu udang bledeng kan jadi saksi. Main belum berubah. Salah sesuatu di pasien dipakai aku kan belum sembuh. Oh, lebih parah sebenarnya. Kalau oke coba jangan manfaatkan suasana gitu.